Oke, halo guys, halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi di video kali ini, WJ. Oke, kita dapat WJ guys, kita masuk Kai. Masih 20 detik, 18 detik. Kenapa, kenapa? 13 detik. 12 detik 11 lah udah bunuh aja anjir. Rolemu apaan sih emang? Aduh, gak bisa bunuh loh. Ya udah gak apa-apa, ntar aja. Ini ada orang, ada dokter gak sih? Kasih tahu aja kalau ada roll-rollnya siapa gitu. Gak ada dokter sih, NG mungkin. Gitu, gak ada dokter sih. Awas gol, awas gol, awas gol. Aku ngecek ada dokter enggak, baru ketemu. Tadi aku dari kiri. Kayak nunggu ini deh, nunggu CD nyapu deh. Enggak. Oh, masuk. Aku ngecek ada dokter enggak? Aku ngecek ada dokter enggak? Enggak. Kakak sama siapa tadi? Aku sendiri, aku dari kiri terus nemu mayatnya di pintu yang apa? Yang ruang simpan itu loh, yang mau ke listrik. Terus aku mau ngecek ada dokter enggak, terus ada Bang Fadil kan. CCTV Little Hope, Bang bawa kobut-kobut CCTV. Tapi kalau enggak ada dokter mending di report sih daripada dimakan gol. Cuman ya kalau curiga ya bebas. Aku cuma lihat doang ada dokter enggak. Bohong, kamu bunuh Selis kan, Sulis? Enggak. Aku baru datang juga sama. Mayatnya di mana? Mayatnya di mana? Di pintu ruang simpan tuh yang kalau mau ke arah listrik. Oke, jadi Ya, terus aku gak apa-apa, tapi aku juga baru datang. Terus aku mau cek ada dokter gak, udah Bang Fadil datang gak lama, rame kan. Gua clear ungu ya, ungu bersih dari pembunuhan ini. Aku juga clear putih, putih bersih. Ya, gua sama kok putih ya. Pembunuhan ini tapi ya benar. Gua tahu jobnya ungu, jadi ungu tuh bersih. Jadi Sky atau gimana? Atau Sky? Sky atau Sulis? Sky bunuh Sulis ya? Skip. Aman, yes. Ada sekot, hati-hati lo ya. Tungguin apa CD-ku 19 di sini. Iya. Berapa detik nih, aku juga sabuk komunikasi nih biar lama nih. 14. Emang ada PH kok Pak ini? Gol. Kenapa sabukmu? Iya, enggak apa-apa. Ayo sini. Ke CCTV. Mana? CCTV. Oh, ada dua orang. Udah ke CCTV belum? Ayo. Sini. Beli telap ngapain? Ngapain anjir? Udah deh, cutan. Ada orang. Aduh, aku mecahin si Kobudi anjir. Tapi Kobudi kayaknya gak sadar sih. Iya, Kobudi shieldnya pecah. Tapi dia gak sadar kayaknya. Sabar. Satu orang. Ini siapa yang masang CCTV nih? Udah, aku solo kill aja dulu deh. Susah
biasa anjir. Di mana? Di mesin atas. Sapu aja mayatnya di mesin atas. Di pojok mesin atas. Kaget kapre. Udah cooldown belum? 7, 7, 6, 5. Tadi kok Budi bilang sama siapa sih? CCTV nyala. Tadi kok Budi bilang sama siapa sih? Kayak yang ngasih seal, itulah. Oh, ngelag aku. Wah, ngelag. Wah, ngelag guys. Aduh, ini nggak bisa sih, ini susah sih ini itunya screen-nya. Jadi aku Kamu kenapa? Coba cerita sini sama Om. Apa, Cok? Kenapa kamu? Coba cerita sama Om, ada apa? Ya nggak ada, cuman karena sepi terus ada goal sama tukang sapu, ya udah aku pencet aja. Nggak taunya mati satu doang. Itu tapi yang mati cuma satu, iya. Lo. Ya. Nah gimana? Ya. Gimana tuh? Biu. Botak semua kalian. Aku reload tadi. Tulis nggak jelas nggak sih? Apa? Main pintu. Kan biasa pak. Kalau biasa kita kan nggak pernah main komunikasi itu. Biasa cuma Sky sama Sirup Marjan doang yang main komunikasi. Kapan aku main komunikasi bang Aurel? Kapan? Woi, kapan? Malah nggak pernah. Kalau umpah ini komunikasi anjir. Aku sama sekali Marjan nih. Di ini astaga. Buat Nutella gimana? Nih ya itu seru Sirup nggak jelas aja, sus nggak jelas. Karena aku sudah aman. Suara salah lagi. Aku nggak pernah komunikasi. Enggak ada yang lihat si cepat di mana, enggak ada yang lihat. Enggak. Aku tadi apa siapa ya di listrik? Terus papa sana mau bawa. Tadi listrik terakhir yang perbaiki aku, terus ada Bang Uri lewat. Dia joget-joget depan CCTV. Tadi gua sama Fadil di itu. Administrasi. Tapi ini sekarang enggak bisa. Lu ngomong berdua pun karena memang ini mereka pasti berdua. Jadi susah sih ini. Nih dengerin. Kalau aku percaya sama teori Uril. Soalnya tadi yang itu teoriku ya. Soalnya kan dulu gitu. Kayak itu tadi awal-awal kayaknya cuma nunggu CD buat nyapu. Enggak, itu beneran handphoneku agak ribet terus aku mau cek roll. Kali biji sih. Itu enggak apa-apa. Soalnya Fadil sering pakai alasan itu, jadi aku enggak bisa percaya Sky. Nah. Ini pada vote atau gimana? Jadi kamu nggak percaya Sky real? Jadi kamu cuma percaya aku. Mana masalah itu komunikasi error. Cuma dua orang ini komunikasi error. Cuma si Sky sama si Lemar aja. Aku nggak pernah sama sekali. Aku nggak pernah sabo kamu. Kenapa? Oh kan, kuning sih. Dia ngekill panik. Oh dia
Oh, dia mau ditebak, dia udah tahu si Marsus ini apa, Cok. Jadi ya, tapi memang aku pro player. Tapi aku tuh pernah bicara sama Fadil juga. Enggak. Kita itu enggak pernah ada yang communication. Communication itu pasti si Rumarjan kok, Bu. Ya ampun. Nah, Budi dengerin aku. Kok Budi dengerin aku. Ini dia itu mau nembak si Marsus itu karena dia report Mayata karena dia udah tahu si Marsus apa. Enggak, makanya dia langsung tembak, dia bingung. Gini ya. Itu dia ngekill dan dia panik ngelihat aku dan aku tahu, makanya aku report. Enggak mungkin dia pasti dia pembelaan, enggak mungkin, apalagi dia orangnya bacot. Enggak mungkin dia langsung asal tembak si Marsus pembelaan. Aduh. Nah, tapi gini, mayatnya di mana gitu aja itu udah paling di medis, kan? Di medis. Sudah jelas kok Budi, enggak usah banyak tanya. Astaga. Open roll ya. Open roll aku NG ya. Aku udah pakai skill tadi yang ku bilang aku perbaiki skill terakhir itu yang sama Bang Udin. Ada. NG-nya si Marsus. Makanya dia impos. Astaga. NG-nya bukan Marsus. NG-nya bukan Marsus. Jadi gini, mungkin karena dia masih baru atau apa? Aku lihat dia, dia waktu itu dia mau perbaikin, mungkin dia agak diem gitu loh. Terus selesai. Aku taunya dari situ. Cuman aku nggak bisa ngomong, aku diem aja. Ya, cuman memang bisa aja impostor dia, bisa aja. Mungkin dia lagi ngeklik. Enggak, Bud, itu Bud. NG bukan Marsus. Aku tahu NG-nya siapa. Marsus itu paling ini security mungkin atau enggak plumber. Enggak. Marsus itu NG, Uriel. Macam mana bilangnya? Tadi aku soalnya nengok NG-nya keluar dari fan. Siapa? Tidak aku tahu siapa NG-nya. Sebut aja, sebut. Biru kan? Enggak, masih hidup enggak? Masih. Enggak mau ngomong, pokoknya aku tahu NG-nya. Sabotase berikutnya. Enggak, gini aja. Kan kau tahu NG-nya siapa, ya kan? Nah, Sirup Marjan tadi ngaku NG, iya atau bukan? Oh, bukan NG. Udah sih. NG-nya si Kelon, kalau lu NG bukan? Apa? Putus. Berarti Marsus Nutella dong. NG-nya si Nutella, Tadi gua Nutella, Mas, Nutella ngaku lu bukan NG kan, Nutella. Jujur aja daripada percakapan ini tidak ada ujungnya. Ini udah jelas-jelas RTP kok, Budi. Nah, ini. Ya udahlah, ini permintaan maafku kemarin, Dil, aku vote ikut kamu, Dil. Dan Anjir. Tadi emang trik gua ke situ. Gila, Mik, lu trik lu apa, Mik? Trik apa? Lu tadi pakai trik, lu tahu siapa yang bosnya? Maaf, triknya lu masuk dong. Kekom. Kita lihat Sekai, guys. Kita bantu Sekai, guys. Sekai mana sih? Nyap, aduh, nggak dikill dia lagi. Ayo, bisa. Ya. Wah, iya dong. Lebih market tepi. Lalu cek. Ya. Oh, dari mana? Oh, ketahuan, kelihatan CCTV kelihatan itu. Satu lagi Sky. Harusnya kelihatan sih CCTV-nya tembus sih itu. Kata Fadil dia nungguin cooldown. Sky bener. Ter. Gak nyapu. Bisa nyapu. Biru masuk fan tiba-tiba basat. Ah, gua tuan dia. Uril tolong lu. Enggak ada. Emergency lah, Ril.
Ini dua-duanya enggak jadi. Ini enggak bisa berarti. Makan. Bisa ini bisa. Nice, backupnya GG, bro. Itu dia. Aku tutup pintu jalan keluar. Sky dia tuh nunggu sapu. Oh, Budi sama saya ada Budi bilang. Mau nikah cuma mereka dua. Ini kalau pintu udah jelas. Sampai udah. Backupnya GG guys. Sumpah. GG enggak backupnya bagus. Tulis sudah tulis. Udah juga. Bang Rizat emang udahan Bang Rizat. Bang Rizat sampai pagi katanya. Udah Bang Nih, thank you. Makasih. Guys, ya, thank you. Bye. Teman-teman, see you. Sekai beban, sumpah sekai beban aja. Oke guys, itu dia gameplay Blackjack dengan pesuruh ya. Backupnya GG guys. Kemana dia mau pergi, kita tutup jalur masuk orang lain sampai nggak ada yang ketahuan, terus kita kill lagi, kita tutup lagi, kita ulur waktu cooldownnya gitu, terus akhirnya menang guys ya, mantap. Itu dia, kalau kalian ngerti kalian pasti lihat, simak pas bagian aku tutup sabotase tadi guys, tujuannya apa. Kayak dia mau ngokil ke CCTV karena dia dari mesin atas, mesin bawah aku tutup biar nggak ada orang lihat, gitu guys caranya. Oke lah, itu aja, jangan lupa di like, comment dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.